Nasib sial dialami Jose Mourinho. Meski mempunyai karir yang mentereng sebagai pelatih, seperti memenangkan 2 trofi Liga Champions serta merebut trofi Liga Inggris, Italia, dan Spanyol, Jose Mourinho pernah merasakan beberapa kali pahitnya dipecat. Selama berkarir menjadi manajer, dia harus menerima kenyataan dipecat sebanyak 5 kali oleh 4 klub besar Eropa. Klub-klub yang mendepak Mourinho adalah Chelsea, Real Madrid, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Mayoritas alasannya hampir sama. Pelatih asal Portugal itu dinilai tak lagi bisa mengangkat performa tim. Namun di balik musibah itu, Mourinho ternyata mendapatkan keuntungan. Berkat seringnya diberhentikan di tengah jalan, dia mendapatkan banyak pesangon yang menambah kekayaannya. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 kali dipecat, Mourinho dapat banyak pesangon. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Dikutip The Independent, Mourinho mendapatkan kompensasi yang sangat besar usai dipecat Tottenham. Bagaimana tidak, dia baru menjalani tugasnya selama 17 bulan. Dengan demikian, sisa kontrak Mourinho di Spurs masih tersisa 18 bulan lagi. Sempat dilaporkan harus merogoh kocek hingga 30 juta pound sterling atau setara 610 miliar rupiah untuk membayar Mourinho. Tottenham ternyata tak harus membayar sebanyak itu, sebab pesangonnya dihitung berdasarkan insentif. Jumlah uang yang dikeluarkan The Lily Whites untuk pelatih 58 tahun itu hanya 15 juta pound sterling atau setara 304 miliar rupiah saja. Number 2. Memulai karirnya di Premier League pada 2004, Mourinho langsung menggebrak dengan membawa The Blues jadi juara di musim 2004-2005. Setahun berselang, dia mampu mempertahankan gelar yang hampir 50 tahun tak singgah di klub. Namun memasuki musim 2007, dia gagal membuat Chelsea tampil lebih baik. Walau berhasil memberikan 2 gelar, yakni Piala Carling dan Piala FA, manajemen tetap mendepaknya dari kursi manajer. Hal itu membuat Mourinho mendapat kompensasi 18 juta pound sterling atau sekitar 365 miliar rupiah. Number 3. Setelah itu, dia pindah ke Inter Milan dan membawa banyak kesuksesan, sehingga dia didaratkan Real Madrid pada 2010. Hanya saja, pengabdiannya bersama Los Blancos berakhir pada 2013. Dia didepak lagi dan mendapatkan pesangon 17,5 juta pound sterling atau sekitar 355 miliar rupiah. Lalu kembali ke Chelsea selama 2 musim. Lagi-lagi, Mourinho dipecat pada 2015. Mourinho kembali menerima kompensasi yang membuatnya semakin kaya raya. Dia mendapatkan 12,5 juta pound sterling atau sekitar 254 miliar rupiah. Number 4. Tak berselang lama, Jose Mourinho merajut kasih bersama Manchester United. Sempat digadang-gadang membawa kebangkitan bagi Setan Merah usai ditinggal Sir Alex Ferguson, dia hanya bisa mempersembahkan 3 gelar yang levelnya dinilai kurang elit, yakni Community Shield, Piala Liga Inggris, dan Liga Eropa. Hal itu tak membuat manajemen puas. Alhasil, MU pun memilih untuk memberhentikan manajer berjuluk The Special One itu. Dia mendapat pesangon 15 juta pound sterling atau sekitar 304 miliar rupiah. Number 5. Jumlah kompensasi yang didapat Mourinho hingga dipecat MU sudah mencapai 1,28 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis karena diraih usai dinilai gagal menangani tim. Nilainya pasti bertambah jika digabungkan dengan kompensasi yang didapat usai dipecat oleh Tottenham Hotspur. Total, Jose Mourinho dapat meraup 1,5 triliun rupiah dari hasil pemecatannya selama 5 kali sepanjang perjalanan karirnya sebagai manajer.